ada sebuah riwayat seorang laki-laki ketika ditimbang amal ibadahnya masuk sorga. Begitu dia mau jalan masuk sorga, ada yang memberhentikan langkahnya dia. Jangan masuk, saya ingin mengadukan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dia nengok, rupanya istrinya sama anak-anaknya. Kata tu suami, menuntut apa lagi? Selama di dunia saya udah kasih rumah yang nyaman, pakaian yang cukup, makanan selalu ada, menuntut apa lagi? Kata bininya, waktu saya keluar dari rumah gak nutup hijab, kamu gak tegur saya. Padahal tanggung jawab kamu buat didik saya. Karena kamu diamkan saat itu saya keluar tanpa menutup aurat, akhirnya saya sekarang dihukum menjadi ahli neraka. Saya gak mau menjadi ahli neraka sendirian. Kamu juga harus masuk neraka karena kamu yang lupa mendidik saya dan mengarahkan saya. Anaknya juga sama. Kata anaknya, saya juga, ayah, kamu kenapa? Waktu itu saya selama di dunia sudah kasih segala-galanya buat kamu, sekarang mau nuntut apa lagi? Ayah gak pernah ngajarin saya baca Al-Quran yang benar, sehingga bacaan Fatihah saya salah. Bahkan ayah tidak tanya waktu saya keluar malam hari sama siapa. Saya keluar dengan yang bukan muhrim. Saya maksiat kepada, padahal tugas ayah untuk mengarahkan saya. Kewajiban ayah mendidik saya dituntut sama anaknya, sama istrinya. Sampai akhirnya terdengar suara, la tatanaza'u udkhulun nar jami'an. Jangan kalian ribut, masuklah kalian semua ke dalam panasnya api neraka. Nauzubillah min dzalik.